Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Kepada Gusti Allah Agung Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi kemudian untuk seluruh power terkasihku di mancanegara di dalam negeri aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya link kajiannya jadi jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karuan apalagi diadu-adu sama video yang juga potongannya nggak karuan ya kemudian diunggah ulang aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian kemudian untuk semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga dan semoga kebaikan doa-doamu semuanya itu Gusti Allah curahkan juga kebaikan itu kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Robbal Alam Oke, okay? suasana akhir pekan, suasana santai dan aku akan menghidangkan sebuah kajian yang dikemas e, sesantai mungkin, <laughs> ya, sesantai mungkin agar tidak mengganggu suasana akhir pekan kalian, ya dimana akhir pekan dapat berlibur tapi ngajinya juga jalan terus gitu ya. Oke, okay. aku akan membayar hutangku kepada Oskis yang terkait dengan salam ya dan segala macamnya dan terima kasih Oskis telah mengajukan beberapa pertanyaan yang menurutku e, sangat bagus ya dan aku merasa e, tertarik untuk memberikan tanggapannya nanti aku tidak menjawab pertanyaanmu satu persatu ya cuman aku akan paparkan secara holistik nanti itu akan bisa ya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan. Oke, kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kajian kita terlalu panjang ya. Sampai satu setengah jam. Aku lihat powernya langsung terjun bebas juga itu. Ya, menyalahi pasar. Pasarnya itu kan, uh, <tik> sorry, hati sulit, bersin-bersin. Pasarnya itu kan sebetulnya 15 menitan ya, yang paling disukai oleh rakyat dari sebuah republik, yang namanya Republik YouTube, yang maksimal uh, 30 menit lah ya. Lah kita itu 30 menit kali 3 <laughs> Jadi Sudah kajiannya Anti mainstream ya Durasinya juga anti mainstream <laughs> Ya Tapi nggak apa-apa Itu sebuah pilihan Pilihan ditentukan juga Telah dipersiapkan eh, Untuk menerima resiko yang harus diterima ya Artinya Karakteristik seperti itu Sudah menyaring dia Ya, ya bahwa yang masuk ke sini itu adalah mereka yang memang e, gandrung gandrung itu senang suka untuk mencari e, pengetahuan gitu ya kalaupun ada yang lain-lain itu ya biarin saja <S -S2> oke <Okay. S -S4> aku coba review sejenak ya mudah-mudahan nggak ada kendala ini ya sudah mulai bersin bersin takutnya <t> <boxer> tumbang lagi Gra itu, tolong itu micnya tuh, ini sudah merah. Sebentar ya, aku ganti mic. Oke, <tuh> oke. Okay. Uh. Okay. Nih. Oke, okay, jadi begini, uh, weekend liburan kemarin kan, aku coba review ulang. Nih. Nanti kita bicaranya mungkin bisa sangat singular, ya. Silakan kalian menyimpulkan sendiri, karena insya Allah banyak informasi yang bisa kalian dapatkan dari singularnya kajian kita. Oke, aku kasih introduction dulu. Kemarin kita sudah unggah, ya. Itu bermula dari Facebook. Ada eh, kafir betina, aku lupa namanya siapa itu, tapi aku perhatikan memang dia suka begitu diunggahlah sebuah hadis ya. Hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih dari Tirmizi. Itu hadis uh, nomor 2624 ya. Begini, janganlah kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka Paksalah mereka ke jalan yang paling sempit. Artinya <gif> jangan kasih jalan gitu aja sebetulnya. Ya. Aku ulangi lagi, ini hadis ini sahih dari Kanjeng Nabi ya. Janganlah kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan maka ya paksalah mereka ke jalan yang paling sempit itu dari kompilasinya Tirmisi 2624 jadi sama si betina kafir ini itu di, di, diunggah di Facebooknya di, di halaman dia dalam bentuk picture Ya kemudian di atasnya dikompilasi pernyataan-pernyataan eh, Yesus yang itu humanis banget, ya humanis banget, ya ya humanis itu contohnya apabila tampar pipi kananmu kasih pipi kirimu gitu dan sebagainya sebagainya gitulah ya, terus dia mau framing, ini loh eh, nabinya Orang islam ini jahat banget ini seperti ini Ini Tuhan kita menurut mereka kan Yesus itu Tuhan ya Ini baik banget nih, nih, nih gitu Ya, jadi mau, mau di framing seperti itu Ya, jadi Yesus itu baik Ya, kanjeng Nabi Muhammad itu buruk kalau dibawa ke mereknya ya Kristen itu baik, Islam itu buruk. Nah, itu yang media premium. Gitu. Gue baca itu karena gue di, dicolek. Gue, eh, ya gue senyum aja. <laughs> gue gak, gak tau tahu ya. Model-model begituan gue gak, nggak begitu tertarik untuk untuk memberikan tanggapan. Ya gue dicolek ya gue, gue biarin aja. ya, <laughs> nggak gak tertarik. Karena pertama gue sudah perhatikan unggahan-unggahan dia itu memang bukan memang bukan untuk mencari tahu bukan dalam perspektif edukasi mencari pengetahuan bukan karena itu bukan pertanyaan tapi pernyataan kalau pertanyaan kan kenapa ya ada ada hari begini gitu kalau itu jelas-jelas pernyataan karena dia sudah framing gitu ya maka nggak tahu kalau ketemu yang model-model begitu dan karakternya gue sudah baca gue nggak mau jawab gue biarin aja sama dengan di channel-channel um, apa namanya di komentar-komentar yang masuk di channel YouTube itu mungkin kalau aku belum kenal dia baru masuk 2 tiga kali aku jawab tapi setelah berikut-berikutnya dan aku sambil pelajari uh, apa sebetulnya maunya dia itu aku menentukan sikap aku nggak mau jawab Ya, memang sih tidak aku delete supaya nanti publik tahu. Ya, itu tujuannya, maka aku tidak delete. Hmm. Tapi kalau memang dia baik, dia mau cari pengetahuan, dia juga uh, ya ada dalam batas-batas uh, uh, etika gitu. Ya, aku jawab. Contohnya si Oskis ini, aku jawab terus pertanyaan dia karena bagus, santun. ya. Jadi, aku tidak pernah uh, standar ganda terhadap sama-sama iman tuh begini terhadap yang kafir begini enggak karena ini e, domainnya kan edukasi kita harus memberikan yang sama terhadap audiens yang ada gitu ya entah itu iman entah itu kafir selama itu dalam kriteria yang aku tentukan ya harus e, dilayani dengan baik ya oke itu behind screennya e, yang kemarin ya dan terus teman-teman Islam itu jawab dan Sangat-sangat tidak memuaskan. Jawabannya tidak memuaskan. Ya, sementara aku tidak mau menjawab karena ya, itu tadi. Dia itu dikasih tahu, nggak dikasih tahu ya. Begitu karena tujuannya dia menghujat, bukan mencari tahu, sebagai e, menambah wawasan, pengetahuan enggak. Jadi percuma biarin aja. <guluh> Cuman sayangnya, ya, itu tadi, teman-teman Islam itu tidak memberikan jawaban yang itu bisa mencerah. Kan, ya, ya, karena ya itu tadi yang gue bilang, belajar Islam itu kewajiban, karena kita orang Islam. Belajar yang lain itu, itu jais, artinya boleh-boleh saja kita belajar Yahudi, belajar Nasrani, belajar Hindu, belajar Buddha, untuk pengetahuan kan, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi belajar Islam itu menjadi kebutuhan utama kita. Sehingga paling tidak untuk just for yourself, untuk dirimu sendiri, juga kalau ada orang yang bertanya tentang Islam kita bisa mendeskripsikan secara baik gitu. Ya. Oke. Okay. Uh, aku akan Jelaskan, tapi aku akan baca dulu komen yang masuk dari kalian ya, Supaya tidak lagi aku punya hutang ya Aku bayar dulu hutang-hutangnya Aku takutnya aku berhutang lagi ya Kemarin, jadi apakah Kristen Tauhid juga Islam? Itu insya Allah nanti pekan depan baru kita mulai ya Itu sudah masuk seri 2 Oke dari yang kemarin aku baca dulu komen yang masuk ini, dari mari cerdas ini, dari saudara kafir kita ya. Iman Kristen berbasis adanya saksi, yang berarti bahwa semua peristiwa dalam Alkitab adalah benar-benar terjadi, di mana bukan karangan bebas atau dongeng. Ini dari teman kafir kita ya, kalau lihat eh, apa namanya hmm, narasi kalimatnya gitu, dia bilang mari cerdas, artinya dia ngajak cerdas gitu dia, ya bagus-bagus saja -bagus namanya ngajak ya, <laughs> masalahnya iman Kristen, gitu. maka aku nggak tahu untuk yang keberapa kalinya aku harus jawab lagi ya oh, di sini itu nggak ngurusi iman, ya. Mau imanmu merah, putih, hijau, kuning di langit yang biru itu urusan kamu. Di sini nggak 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 membicarakan, mendiskusikan iman. Kalau kamu sudah imani ya sudah itu urusan kamu tanggung jawab kamu terhadap zat yang maha hidup. Ya, karena iman itu nggak bisa didiskusikan nggak bisa bagaimana orang sudah menjadi iman kok ya nggak nggak bisa ya jadi jangan bawa-bawa iman ke sini kalau kamu bilang iman Kristen berbasis adanya saksi ya itu ya terserah saja kalau kamu mau iman nih yang di sini yang dibahas itu pengetahuan bukan iman dan aku nih ngajak semua teman-teman di sini Ayo kita hormati iman siapapun walaupun itu berbeda dengan iman kita. Iman itu harus dihormati. Gitu. Ya, jadi di sini nggak ngurusi iman orang. Ya, yang diurusi itu pengetahuan. Baru nanti dengan pengetahuan itu kita membangun iman kita masing-masing. Jadi basic berpikir akademisnya itu tahu dulu baru diimani, bukan ujuk-ujuk diimani. Itu kan dogma. Pokoknya iman itu itu dogma. Pokoknya imani saja, itu dogma. Di sini nggak berlaku. Di sini basisnya pengetahuan. Ya. Makanya karena kamu jatuhnya kan ke iman. Sulit dikasih tahu. Ya sudah kamu imani saja. Contohnya kamu bilang begini. Iman Kristen berbasis adanya saksi. Yang berarti bahwa semua peristiwa dalam Alkitab adalah benar-benar terjadi. Di mana bukan karangan bebas atau dongeng. Sekarang, gue tanya, siapa saksinya Yesus naik di atas bukit? Kan, gue tanya, sampai sekarang gak ada yang bisa jawab. Siapa saksinya? Yesus naik di atas bukit, terus dilaporkan dalam Injil itu ada Elia, ada Musa. Elia dan Musa itu manusia abad Perjanjian Lama. Bagaimana yang nulis Injil itu kok bisa tahu itu Elia itu Musa? Apakah Elia dan Musa memperkenalkan diri kepada penulis Injilnya? Kan tidak. Jadi dari mana cerita itu bisa dibangun? Kan no way out. Tidak ada jalan keluar kecuali mengatakan ya nanti kalau gue bilang bohong nggak enak juga. Gitu loh ya. Tapi ya itu tadi karena kamu sudah jatuhnya iman. Ya, enggak apa-apa. Aku hormati imani saja. Kan, aku sudah bilang di sini enggak ngurus masalah iman orang. Ya, tapi imanmu itu, apapun adanya, tetap aku hormati karena itu iman. Makanya, kamu juga karena jatuhnya sudah iman, sulit aku katakan bahwa peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu sangat amat layak untuk dipertanyakan, karena siapa saksinya. Bagaimana penulisnya bisa tahu oh itu Elia itu Musa? Penulisnya cerdas manusia perjanjian baru Musa dan Elia itu manusia perjanjian lama dan mereka tidak memperkenalkan diri narasinya di situ babak belur kamu kan tapi ya sudah sudahlah aku hormati iman kamu ya ya tapi jangan terus ya memaksakan iman itu setara ya dengan pengetahuan tidak setara ya makanya jangan gampang-gampang bilang bukan karangan bebas atau dongeng. Nah kalau bukan karangan bebas atau dongeng bagaimana Yesus dipermuliakan di atas bukit itu bisa terjadi kan jadi kacau babak belur itu ya. Oke, itu untuk Mari Cerdas. Terima kasih atas ajakannya Mari Cerdas dan semoga setelah kamu ngaji di sini akan lebih cerdas lagi, gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Gispati, alhamdulillah Palu hadir tuan guru. Salam Isra buat uh, semuanya. Oke, salam Isra dan terima kasih atas tiga uh, merah hatinya ya. Untuk Gispati bersama keluarga dan bersama saudara-saudaraku yang ada di Palu. Ya, salam Isra untuk kalian semuanya. Greto mungkin diambil di Seko tuh, dia mau keluar itu. Iya, atur lagi mana ya? Atur nggak ya. tahu. Oke. Kemudian dari Palu kita ke mana ini? Oh, Usman Kam layak kita lai saragi Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Semoga guru bersama keluarga sehat selalu Begitu juga dengan saudara-saudaraku yang ada di channel dakwah ini Amin Gus, tempo hari sepertinya ada saudara kita di channel ini yang bisa mentranslate isi dakwah GM Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya Tolong bagi yang memahami bantu jelaskan. Karena aku sebelum pulang ke Indonesia ini mau memberikan link YouTube-nya tuan guru ke saudara-saudara muslimku di Dubai seperti Pakistan, Bangladesh, India. Mereka tidak tahu caranya. Hmm. Salam Islam Rasional from Usman Saraki UAE. Uh, terus terang Gue awam, kagak ngerti teknisnya gimana itu ya. Bagi yang ngerti, ya silakan saja, dan itu semoga menjadi amal salih bagi kalian ya, yang punya kemampuan hmm, teknologi untuk bagaimana simpan translate-nya itu. Tapi itu sepertinya akan lebih lengkap kalau yang pentranslate itu ngerti juga bahasa Jawa, karena kadang-kadang tanpa tersadari hmm, bahasanya tercampur dengan bahasa Jawa, kan begitu ya? Oke, okay, terima kasih. Silakan saja yang bisa transit, tolong itu laik kita, layak like Usman Saragi ya itu dibantu. Dan bantuan yang kamu berikan menjadi catatan langit Amal Soleh bahwa engkau telah ambil bagian dalam dakwah. Nah, gitu, ya. Jadi kalau yang itu aku setuju, tapi kalau yang diunduh terus dipotong-potong nggak karuan, ya. Oke. Okay. Dari sana kita ke uh, Freedom ya. Maaf kalau ada kesalahan di catatan Tuhan guruku ya. Akidah ketuhanan esa tunggal ehat pasti wajib sama dan bisa disebut muslim tunduk patuh. Utusan membawa SOP sama dengan syariat bisa berbeda. SOP itu apa ya? Untuk Nabi Muhammad diminta merujuk ke milah Nabi Ibrahim dikarenakan kemurnian ketawitannya. Beda dengan Yahudi dan Nasrani sudah tercampur dan bengkok berdasarkan ayat ini yang tak patuh pada sop kitab dan utusannya. Apa sop itu? Dia menukil Abakarah 285 ya rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah malaikatnya kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya dan mereka berkata kami dengar dan kami taat ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepadamu tempat kami kembali ya Kemudian di 299 dan sungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Dan tidaklah ada yang mengingkari selain orang-orang pasik Dilanjutkan ke ayat 298 Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail maka sungguhnya Allah Musuh bagi orang-orang kafir Oke, terima kasih untuk nukilan ayatnya Dari Siapa nih? Freedom Merdeka, iya, freedom tuh merdeka ya. Kemudian dari Kang Mas Wahyudi Junaidi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. nyimak kajian ini biar otak lebih smart lagi. Salam isra. Oke, salam isra juga untuk Kang Wahyudi Junaidi yang ada di sana. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Otaknya biar smart ya. Kang Sahran Kipari menyimak setelah 40 menit tayang cuaca masih cerah dan terik pagi ini. Oke. Mangga kan, mangga. Kang, Kang Irfan masih menyimak bagaimana milata Abraham diteruskan oleh din Yahudi, din Nasrani dan din Islam. Semua din ada risalahnya masing-masing yang berbeda dalam aturan mainnya. Walaupun kesemuanya itu masih dalam satu sumber yang sama yaitu Alif Lam Lam Ha alias YHWH. Menyimak masih dari rumah malam. Mantap. Terima kasih. Kita lanjutkan Kang Joanto Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerbon hadir e, izin ikut ngaji gus salam isra. Oke salam isra untuk semua saudaraku yang ada di Cerbon dan terima kasih atas lima merah hatinya ya. Kemudian ya apa ini? Tulus Sitohang. Aha, do i si tohang, dia do sebutkan sebutan sebutannya. Sebutan Kristen bermakna pengikut yang percaya kepada Kristus. Tentang Kristus Yesus diceritakan di kitab Injil. Yesus sendiri memberi kesaksian tentang dirinya. Namun untuk memahami Injil seutuhnya perlu membaca selengkapnya sebagai kesatuan kitab. Gue nggak lanjutkan ya karena naga-naganya gue sudah tahu lah. Ya. Gue ini baca Injil itu bukan separuh-separuh. Ini. ini sudah berapa lama gue gelutin Sampai Ini gue tulis-tulis yang penting nih. Ya, ini sampai gue gini -in. ini mau menjelaskan antara Mazmur dan Ibrani. Ya, supaya nggak terlupa, supaya gampang cari. Dan gue banyak beberapa versi Injil di antaranya ini. Ya. Jadi gue kagak baca Injil itu, ya, setara separuh-separuh. Kalau lu ngomong di sini, hmm. memahami Injil seutuhnya perlu membaca selengkapnya sebagai kesatuan kita. Bukan hanya Injil gue baca, seluruh Bible itu dari Perjanjian Lama, ya, diawali dari Kejadian sampai Malayaki, ya. Terus nanti dari Matius sampai ke Wahyu gue lalap semua tuh. Dan itu sudah berapa puluh tahun gue geluti. Jadi gue baca Bible, gue baca Al-Quran, gue baca hadis. Oke okay lah pembicaraan kita fokus ke Bible. Fokus lagi Injil, karena lu tulis Injil di sini. ya. Memahami Injil seutuhnya perlu membaca selengkapnya sebagai kesatuan kitab. Gue sudah baca sebagai kesatuan kitab seperti yang lu ngomong gue sudah baca tetap saja gue tidak pernah menemukan ada satu ayat pun di dalam Injil itu menyatakan Yesus itu YHWH Ye paham ya jadi jangan beralibi dengan argumentasi seperti ini nggak laku lu menduga ketika ada orang memotret Yesus tidak seperti yang lu potret Terus lu bilang, oh itu bacanya kurang kurang lengkap. Begitu. Kan dia naga-naganya mau ke sana. Enggak. Apakah teman-teman Kristen Tauhid itu juga kurang lengkap membaca Injilnya? Kan mereka juga harus kita appreciate dong. Ya, Jadi jangan beralibi seolah-olah. Gue ulangi lagi. Ketika ada orang, siapapun dia, entah Islam, tak Kristen Tauhid, saksi Yehova, yang itu tentu berbeda cara kamu memotret Yesus, terus kamu beralibi dengan narasi yang kamu bangun untuk memahami Injil seutuhnya perlu membaca selengkapnya sebagai kesatuan kitab seolah-olah mereka karena Yesusnya nggak seperti yang kamu potret itu baca Injilnya itu kurang lengkap gitu kan? <guluh> gue kasih tahu berapa puluh tahun gue bergelut dengan Injil. Tetap saja. Ya, Yesus itu adalah manusia yang dimuliakan oleh YHWH, maka terpilihlah dia menjadi salah satu dari sekian rasul-rasulnya, sekian nabi-nabinya. Selesai sampai di situ. Tidak pernah yang namanya dia menjadi Allah atau Allah menjadi dia. Tidak ada. Dia terlahirnya begitu, wafat meninggalnya begitu, Nggak ada perubahan. Dia tetap aja seorang hamba. Gue sudah jelaskan. Kemarin kan ada videonya. Yesus itu tetap aja hamba. Dan dia tetap relatif. Mana ini jawaban teman-teman yang Alkitabiah? Bisa nggak? Ngerti nggak apa yang dijelaskan Alkitab? Bapak lebih besar daripadaku. Bapak lebih besar daripada siapapun. Terus masih ngotot bilang Yesus itu powerful. Enggak dia relatif ada dalam otoritas Bapa. Untuk apa kalian bertuhan dengan Tuhan yang relatif? Ya. Di sini katanya sebutan Kristen bermakna mengikuti iya, pem, bermakna pengikut yang berbicara kepada yang percaya kepada Kristus. Lah kalau kamu jadi pengikut Kristus, ya kamu harus ikuti logos dia, ucapan dia. Jangan lu ngaku Kristen tapi percaya lu kepada dogma, entah itu tertulian, entah itu apoliniaris, yang dui natur lah, yang tiga satu satu tiga lah, yang tetek bengkel lah, ngapain? Kamu ikuti saja Kristus, kan kamu sudah ngerti di sini ya? Kristen bermakna pengikut yang percaya kepada Kristus. Lihat ya, Kristus, kamu ikuti, kan Kristen tuh pengikut Kristus. Apa kata Kristus? Bapa lebih besar daripada aku. Bapak lebih besar dari siapapun. Terus lu nggak enggak paham, lu kemana aja belajar belajar Alkitab? Ikuti itu kata-kata Kristus. Gue kan tidak maksa lu lu semua yang kafir kafir di sini. Ayo ayo disunat ayo bersahadat masuk Islam. Enggak. Gue hanya menjelaskan. Jangan beragama lu itu antara yang lu pahami menjadi iman lu karena dogma itu lalu berbeda apa kata Alkitab Alkitab bilang ke kanan lu beragama ke kiri jelas <tuh> jelas tolong ya muludang jelas dope dokon matu awat ya oke mulate godang tuhamunasude Berikutnya, sorry, hmm, Rio Anwar Kusuma Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, okay, terima kasih untuk Kang Mas Rio. Salam Isra yang ada di Jakarta Selatan. Okay. Kemudian eh, Bapak kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dari Sedang Injini Gus monggo, monggo. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehat selalu dan salam isra untuk kita semua terima kasih oke salam isra juga bapak dari aku yang ada di sini untuk semua saudaraku yang ada di deli serdang kita lanjutkan ke soleha kita yang ada di surabaya ayas Ayesah Aisyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ke kang rasminasmat Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru Salam Isra, oke salam isra juga Untukmu saudaraku Yang ada di Makassar, kita lanjutkan Di taku-taku, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Waktu duhur uh, Sepun Sepunten ipun Nembe sempet sehat Sedoyo, salam isra, Gus Uti. Oke, monggo-monggo <tuh> Untuk saudara kita Nah. ditakut taku Oke, okay. matur nuwun Assalamualaikum untuk yang ada di sana, oke? Okay. Matur nuwun. Kita lanjutkan Aki Beben. Waktu sekolah Yesus rapotnya merah mulu, jadi umatnya bego menghitung satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Parahnya, Oten bilang Tuhan tiga, satu hakikat itu tauhid. <tuh> tauhid itu siapa dan berapa itu harus jelas. Oke, okay. terima kasih untuk akibeben. Terima kasih. Kita lanjutkan freedom. Terima kasih atas tiga hmm, hati merahnya, ya. Dian Yuda Semarang ngaji gus, Oke, monggo. Rahani Junaidi solehah kita Assalamualaikum Ustadz izin nyimak biar pinter mantap ya Terima kasih untuk solehah kita salam isra semuanya yang ada di Bandung Rahani Junaidi Kita lanjutkan hmm, Kang Cipto Purbaling dari Tanah Grogot nge. Ngaji itu nggak butuh rame blok goblok tapi pesan dari guru sampai ke murid. Dan murid e, menyampaikan lagi ke yang lain. Begitu seterusnya. Kalau cari yang rame jangan di sini goblok. <silence> <silence> Terima kasih untuk Cipta berbaling ya. Ya kalau dia mau carinya rame kan ya memang. Ya memang kelasnya seperti itu ya. Bagaimanapun kelas curu itu tetap kerangka berpikirnya ya curu, nggak bisa semat ya istimewa itu nggak bisa. Mau di upgrade seperti apapun karena mentalitasnya memang mentalitas goblok. Gitu. Ya, ya kalau mau rame ya bakar pasar saja kan rame atau rumahnya itu dibakar kan rame. <laughs> kalau memang rame, <laughs> dia nyari rame atau nyari pengetahuan gitu. Jadi Jawaban dari Kang Cipto Purbaling ini sangat mantap dan sangat clear ya. Di sini kita ada uh, ada ada domain uh, akademis ya, jadi berbagi pengetahuan. Harapan gue sih seperti yang disampaikan oleh Kang Cipto Purbaling ya, uh, pesan dari guru sampai ke murid dan murid nanti menyampaikan lagi ke yang lain, yang lain ke yang lain lagi gitu. Jadi ilmu itu terwariskan ya karena kita hidup dalam ruang waktu dan terbatas dan hidup kita itu singkat kok ya Insya Allah 60 sudah lampu lampu kuning ya 70 sudah harus siap-siap nah, kalau ilmunya nggak diajarkan nggak diturunkan kan nanti ketika kita berpulang nggak nggak menjadi bisa terwariskan gitu ini benar sekali kata Kang Cipto Purbaling ya belajar mengajar itu perlu ya begitu juga kalau mau cari rame ya di sini nggak jualan rame <guluh> tapi ya sudahlah dimaklumi kan otaknya juga otak curu ya nggak bisa mau di upgrade seperti apapun tetap aja curu <guluh> oke terima kasih ma Kang Cipto Purbaling kita lanjutkan ke Pak Ikhwan Tamin ya salam isra bapak salam isra untuk semuanya juga yang ada di sana okay. kemudian kang mas aljus ya kang mas aljus tu or luru luru apa loro luru ya kalau luru itu dua kalau loro itu aduh sakit ya oke okay. Aku sudah jawab semuanya, ya. Aku tidak punya utang, ya. Jadi tetap sudah aku selesaikan semua. Komen-komen hmm. kalian sudah aku tunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kajian kita. Ya, seperti aku bilang tadi maybe bukan maybe, ya. Sudah seperti biasanya kita akan singgula. Begini yang aku maksud ini untuk untuk perenungan kita bersama sih ya. <tuh> Bentar, Eh gini, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, ya. Karena kalau di Al-Qur'an itu perbuatan baik itu akan bisa oh, menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, tentunya dengan bertobat. Jangan kamu berbuat baik juga berbuat buruk. Ya, itu kalau istilahan di kami dulu waktu masih tahun-tahun 80-an di Malang itu STMJ namanya. Salat tekun, maksiat jalan. Salatnya tekun tapi maksiat jalan. Enggak begitu ya, itu 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 biasalah anak jalanan dulu ya, semoga Allah mengampuni. Jadi gini, banyak-banyaklah berbuat baik kebajikan terhadap kalau berbuat baik itu kepada siapa saja? Kepada yang iman kepada yang kafir kita harus berbuat baik. Gitu ya. Karena jangan ada nanti rasa rasa puas, rasa bangga dalam hatimu. Solatmu itu sudah mantap, puasamu mantap, hajimu mantap, jakatmu mantap. Ya, semuanya lah mantap. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu. Kalau kalau misalkan kita sholat ya sah nggak sahnya itu bisa dilihat pendekatannya ada kan teori hukum yang disebut pikih itu selama dia memenuhi pikihnya ya ya sah sholatnya tapi apakah sholat kita diterima atau tidak oleh Gusti Allah Agung nah itu kan nggak ada yang bisa jawab nggak ada yang bisa jawab diterima atau tidak kalau sah atau tidak sah itu bisa parameternya jelas ada teori hukum pikir Kalau diterima atau tidak itu kita tidak tahu. Maka tetaplah berbuat baik ya. Dan jangan terlalu puas dengan amalan-amalan ibadah kita khususnya yang mahdo karena belum tentu diterima. Nah untuk menutupi itu, menutupi yang mahdo-mahdo itu kita kan harus berpikir yang yang paling apa ya paling underestimate lah ya gitu kemungkinan terburuk ya eh ternyata sholat sholat kita puasa puasa kita sodako sodako kita solawat solawat kita itu tidak diterima karena apa karena di sana masih tercampur dengan yang namanya riak oh. bayangkan oh. orang shol sholat ya orang sodako orang haji ya, orang puasa orang bersolawat gitu itu aja masih beresiko ya nah, kalau dia solawat terus ada tercampur ya dia sholat ada tercampur ya kan menjadi bagaikan debu tertiup angin tuh amalannya itu bagi yang sholat, bagi yang bersolawat lah. Apalagi yang nggak sholat dan nggak bersolawat, gitu loh ya Maka untuk yang menutupi yang menutupi yang demikian itu kita perbanyak amal-amal baik, semoga amal-amal baik kita yang lain itu bisa meng, meng mengapa ya? mengkompen ya menjadikan kompensasi gitu ya. Menjadikan kompensasi untuk ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Akan berbuat baiklah. Selain yang Mahdo tadi dikerjakan, ditambah lagi dengan yang Goyru Mahdo kita berbuat baik kepada siapapun dalam bentuk apapun karena kalau kalau nanti ibadah Mahdo kita bolong-bolong seperti yang gue bilang tadi adalah yang diharapkan untuk menutupi yaitu kebaikan-kebaikan kita berubah ibadah yang Goyru Mahdo gitu maksud gue ya, oke. Okay. Aku sudah pernah ceritakan meskipun itu terserak entah ada di video yang mana Kan ada sosok yang pernah murtad 6 bulan dia murtad Dan dia itu dari keluarga bukan kaleng-kaleng Setiap saat bersanding dengan Al-Quran dan hadis Jadi di tempat tidurnya itu Al-Quran dan hadis dan kerangka berpikir mereka itu puritan. Kalau gue kan liberal, puritan mereka. Ya. Kan ada kelompok-kelompok memahami Islam itu secara puritan. Jadi kembali ke abad ke-6, kembali ke abad ke-6. Ya terlepas itu jatuh tidak itu tidak kita permasalahkan ya. Karena nanti ada juga perlu kita diskusikan jangan membonsai Islam gitu. Artinya Islam itu jangan dikekang pada abad yang ke-6 itu. Tapi itu kita abaikan dulu. Setidaknya dengan Puritan itu kita tahu mereka sangat mencintai Islam. Ya. Dia lahir dari keluarga itu dan murtad selama enam bulan dan semua keluarganya nggak bisa menyelesaikan dan gurunya nggak, gurunya di dia sekolah juga nggak bisa menyelesaikan. Alhamdulillah ketemu Arimathea dan akhirnya aku yang ditugaskan ya, ya cukup lama juga sih. Karena prosesnya dialog, akhirnya bisa uh, Disahadatkan kembali, dan alhamdulillah, uh, sekarang dia sudah jadi ustadz. Dia sudah jadi ustadz. Sekarang aku tahu benar, kerangka berpikir dia sebetulnya tidak jauh lebih berbeda dari aku kerangka berpikirnya itu overlapping seperti aku tapi dia ketika dia mengajar di komunitasnya dia menggunakan kerangka berpikir abad ke-6 puritan ya dia bilang ya anu om kalau nanti langsung aku beri kajian-kajian yang seperti apa yang om ajarkan nanti mesti tertolak gitu. terus dia bilang oh yes nggak ada masalah gitu sampaikan aja gimana baiknya kamu atur. Jadi gue bisa sedikit berbahagia ya. Gini-gini gue punya tabungan. Ya. Seseorang yang sekarang menjadi ustaz. Itu yang gue maksud. Ayolah kita berbuat kebaikan sejauh apa yang bisa kita perbuat. Kalau gue perbaikan kebaikan dalam hal finansial tentunya enggak ya. Karena ya kalian tahu lah ya nggak mungkin karena ya seperti ini gitu yang gue punya pengetahuan ya lewat pengetahuan pengetahuan itu gue berbagi kebaikan kalau gue mau misalkan eh, Berusaha lawat dalam bentuk finansial ya entah itu mendukung apa-apa gitu ya bangun masjid belikan semen belikan tentunya itu di luar kapasitas gue lah ya sesuai dengan keadaan gue tidak mungkin kita bersolawat dengan apa yang kita mampu apa yang kita punya gue punyanya pengetahuan ya pengetahuan ya jadi ibarat tanaman gue punya tanaman ya sini sosok yang sekarang jadi ustadz ini jadi kalau nanti gue di pengadilan sana ternyata <tuh> sholat gue dakwah gue seperti ini ibadah ibadah yang lain itu nggak masuk gitulah ya gue berharap amalan kebaikan gue yang ini menjadi menjadi bisa untuk mengkatrol ya mengkatrol bahasanya dulu kalau kami itu begitu mengkatrol waktu kuliah itu ya dia sebetulnya nggak lulus tapi ada nilai tertentu yang itu bisa mengkatrol dia seharus sehingga dia lulus gitu ya kalau di Al-Quran itu kan ada begini, ya. Sebentar. Nih, enggak di sini. Sebentar. Ada. Kamu buka surat Hud, ya. Ayat 107. Mereka kekal di dalamnya. Maksudnya di dalam neraka selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki itu loh itu gue menangkapnya tafsirnya begini sebetulnya itu hitung hitungannya gue itu kebangsa tapi Tuhan kan uh, bisa juga Dia uh, kecuali jika Tuhan Tuhanmu atau rohmu ya menghendaki yang lain dengan rahman rahimnya akhirnya mungkin dengan melihat ada amalan amalan lain kita yang itu menjadi pertimbangan yang memang itu gitu hanya seharusnya Kebelangsak tapi alhamdulillah terselamatkan itulah yang aku maksud ayo kita berbuat baik dengan apa yang kita punya gitu ya jadi aku sudah punya tanaman aku ngajak kalian juga kalian punya tanaman dengan cara apa ya silakan kalau kalian dilebihkan secara finansial ya finansial, secara pengetahuan-pengetahuan, cara tenaga ya tenaga, apa saja yang kalian punya. Untuk mengkatrol, untuk mengkompensasi kalau-kalau nanti amalan-amalan mahdo kita ternyata bermasalah di sana. Itu yang gue maksud, ya. Dan Aku baru tahu kemarin Padahal itu peristiwanya sudah lama Aku baru tahu kemarin Tanya sama dia Dia jawab begini Karena bapaknya itu sangat akrab Sama aku ya. Bahkan dulu sempat bilang Saya mas Saya kuat tanpa kedip Saking Seandainya itu boleh gitu ya Saking bagaimana dia menyesalnya Punya anak murtad Jadi bapaknya sama gue akram. <tuh> Tapi gak pernah ngomong ke gue. Gue taunya dari sahel. Apa kata dia? Om. Um. Jadi dia kalau panggil gue om. Um. Separuh dari harta kekayaan mereka itu adalah... Ya, separuh dari harta kekayaan mereka itu adalah gue. Aku sempat terdiam ketika uh, dia mengucapkan, "Bapaknya nggak pernah ngomong langsung." Ya. Jadi, sekali lagi, ayo kita berbuat baik uh, dengan apa yang kita miliki. Ya. Kalau misalkan sama Allah, dilebihkan finansial, ya, finansial hidup itu singkat kok. Kalau pengetahuan, ya pengetahuan. Gak, gak, punya finansial, ternyata hidupmu kere. Gak punya pengetahuan, ternyata kamu goblok. Itu dengan tenaga. Ya, dengan apa saja yang kamu punya. Gitu. Ya. ya. Terus begini. Kemarin itu aku tanya ke Sahel. Ya. Tentang hadis ini. Ya. Tentang hadis ini aku tanya ke Sahel. Gitu. Jadi kalau aku perlu kompilasi hadis dan kisah dan yang lain-lainnya, aku sering konfirmasi ke dia, gitu ya. Jadi koleksinya dia terutama dalam hal hadis itu sangat-sangat eh, istimewa ya. Karena mereka metodologinya mangkul abad ke-6 kan, puritan sebetulnya yang 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 satu tipe dengan mereka itu ya salafi Muhammadiyah terus kelompok mereka. Itu 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 itu, itu anu apa ketat gitu loh, ya. ketat. Sebentar. Ya, apa jawabnya Sahel supaya kalian dapat pengetahuan juga, ya. Kan hadisnya begini. Itu kan berupa uh, graito. Ya, nah, ini dia sama si betina kafir itu kan berupa picture seperti ini hadisnya yang warna merah hitam itu ya jelas nah jadi picture itu gue ambil gue kirimkan ke Sahel gue coba tanya hadis ini gimana ceritanya Hel gitu. Ya gue tanya itu kadang-kadang gue memang nggak ngerti, kadang-kadang gue ngerti tapi gue pingin tahu tambahan informasi lain gitu, ya. Maka gue jawab, eh sorry, maka dijawab Sahel ya, gue ulangi lagi hadisnya begini, janganlah kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka paksalah mereka ke jalan yang paling sempit. Ya, hadis ini Hasan Sahih diriwayatkan oleh Pak Tirmizi nomornya 2624. Gue tanya, di sini gimana ceritanya Hel? Dijawab sama Sahel, nih. Itu waktu Yahudi Khaybar sedang bersianat kepada Nabi. Makanya disuruh begitu oleh Nabi. Kenapa kok Nasrani ikut? Karena ada beberapa orang-orang yaitu Kristen Arab Yang juga Menunjukkan Apa namanya Sikap permusuhan kepada Nabi Makanya Nabi bersabda seperti itu Jelas? Jelas? Gue ulangi sekali lagi ya Lu perhatikan Itu waktu Yahudi Khaybar sedang bersianat Kepada Nabi Makanya disuruh begitu oleh Nabi. Kenapa kok Nasrani ikut? Karena ada beberapa orang-orang Gotofan yaitu Kristen Arab yang juga menunjukkan apa namanya sikap permusuhan kepada Nabi, makanya Nabi bersabda seperti itu. Jelas? Kenapa Nabi bersabda demikian? yang dijelaskan Sahel itu behind screen. Kenapa Nabi memerintahkan ya jangan memberi salam kalau ketemu di jalan di pepet? Behind screennya itu yang seperti dijelaskan oleh Sahel karena mereka telah mengkhianati Nabi. Ada MOU perjanjian tuh dikhianati, maka keluarlah perintah itu. Itu yang sama betina kapir ini nggak dipahami. Karena memang tujuannya betina kafir itu bukan untuk mencari tahu, tapi menghujat. Dia bilang ini nabi lu jelek, ini Islam jelek, ajarannya seperti ini. Ini Kristen bagus, ini Yesus bagus. <laughs> Karena apa? Dia goblok. Dia tidak tahu behind screen dari cerita hadis itu. Tapi kan gue sudah bilang, gue kalau gitu gue, gue cuekin aja. Gue sering dicolek-colek gitu ya. Kalau dia tanya, gue jawab. Kalau itu pertanyaan, tapi kalau pernyataan gue biarin. Tapi kalau misalkan dia ketemu gue di perdebatan yang resmi seperti di Jakarta kemarin, gue habisin dia di sansak. Gue jadikan sansak dia sampai ke pojok ring. Sampai kepalanya jungkel. Jadi dia kagak tahu behind screen-nya karena yahudi itu sudah mengkhianati MOU yang ada di antara Islam satu pihak dan yahudi di pihak lain sementara nasrani ikut mendukung apa apa yang dilakukan yahudi ketika mengkhianati perjanjian damai itu maka keluarlah hadis itu Kan, gue sudah bilang, semua peperangan-peperangan dalam Islam itu bukan ofensif, dia defensif. Termasuk hadis ini, kalau tidak ada pengkhianatan, dia hakul yakin tidak akan keluar. Itu hadis, jadi konteksnya itu konteks pengkhianatan terhadap kesepakatan damai yang sudah dibikin. Memang sih, ya, pengkhianatan itu datang dari Yahudi, tetapi si... Nasrani ini ikut-ikutan, kan dalam sebuah bahasa ketika kita mengalami sebuah katakanlah uh, pertarungan ya. Orang yang membela, orang yang memusuhi kamu itu ya musuh kamu. Nasrani berpihak membela Yahudi untuk mengkhianati Islam, ya dia juga akan terhitung sebagaimana Yahudi. Makanya kanjeng Nabi mengatakan kalau ketemu Yahudi dan Nasrani jangan beri salam dan pepet dia. Backgroundnya apa? Karena sudah mengkhianati perdamaian yang sudah disepakati. Itu behind screennya yang tidak dipahami sama betina kapir bajingan asu itu. Sayangnya kan tidak semua generasi-generasi Islam itu ngerti sehingga tidak memberikan penjelasan yang 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 seperti aku bisa sampaikan ketika aku lihat itu di, di di Facebooknya itu. Ya, ini waktunya sudah menjelang satu jam ya, sudah 56 menit. Insya Allah lain kali ya, Insya Allah eh, pekan depan aku akan sampaikan sebuah hadis Bagaimana kanjeng Nabi itu berperilaku yang sangat-sangat mulia. Jangankan manusianya sudah jadi jenazah itu loh masih di, dihormati sama kanjeng Nabi. Padahal dia Yahudi dihormati sama kanjeng Nabi. Coba kalau dua hadis ini diketemukan. Gimana itu? Apakah akan mendiskreditkan Islam? Mendiskreditkan kancing Nabi? Salah satu kancing Nabi berkata dengan tegas kalau ketemu Yahudi, Nasrani, ya jangan kasih salam dan pepet mereka ke jalan yang sempit. Tapi di satu sisi, insya Allah eh, pekan depan aku jelaskan Nabi itu jangankan Yahudi hidup, Yahudi mati pun dihormati. Artinya kan kita harus lihat behind screen-nya tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan yang itu sangat parsial kemudian kesimpulan itu di framing ya. Jadilah sebuah framing yang menyesatkan. Cuman ya kembali tadi memang betina kafir itu tujuannya bukan untuk belajar cari tahu tentang Islam, memang untuk menyudutkan Islam ya sudahlah, biarin saja gitu. Tetapi setidak-tidaknya kalian sekarang tahu dan khususnya Oskis itu jawabanku seperti tadi yang aku bilang aku sibuk juga ya karena jawabanmu itu apa namanya ada satu dua tiga begitu kan ya aku nggak bisa jawab satu persatu tapi setidaknya dari uraianku ini kamu bisa menyimpulkan sendiri dan itu lebih enak toh aku tidak mengarahkan kamu dan itu insya Allah sudah menjawab semua pertanyaanmu ya. Okay, insya Allah nanti uh, akhir pekan depan kita akan diskusikan Bagaimana mulianya akhlak Kanjeng nabi jangankan Yahudi yang hidup yang sudah mati pun dihormati sama Kanjeng nabi dan kami diperintahkan untuk menghormati itu ya Insya Allah uh, kita diberikan waktu untuk mendiskusikannya di Akhir pekan depan ya, kalau gue salah tolong diingatkan. Oke, sampai di sini Oskis ya, semoga apa yang aku berikan bisa menjawab semua yang kamu tanya ya. Kalaupun kurang puas, silahkan ajukan pertanyaan lain di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Mohon-mohon dipersori, ternyata tembus juga ke satu jam, pas satu jam. Gak bisa ya, aku sih maunya bikin yang 15 menitan, tapi gimana caranya. Ya Ya oke okay lah, resiko yang harus kita tanggung ya itu tadi. powernya tidak akan subur karena Republik YouTube itu rakyatnya senengannya yang bombastis, Nah ya itu baru rame itu. Yang ho-hi-he gitu. Tapi yang mengajak kita berpikir itu memang tersaring di sini ya, sehingga resiko apapun yang kita harus siap menerima ya. Apapun iklannya akhirnya tidak masuk ya gimana lagi? Ya, oke. Sampai di sini dulu pesan aku jaga Allah jaga Kanjeng Nabi jaga. Hmm, sholatmu, jaga Al-Qur'an ya jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Simpan dia dalam hatimu yang paling dalam tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih eh, jalan lain ya. Semoga eh, mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih Matur Numbanun. Salam Isra untuk semuanya Islam rasional alhamdulillahirabbil alamin